Beginilah kondisi jalan penghubung antar Desa Pemanuk dan Desa Panenjoan di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Sudah bertahun-tahun, jalan penghubung antar desa di Kampung Kedokan Porang, Desa Pemanuk mengalami kerusakan parah. Baik warga Desa Pemanuk maupun Desa Panenjoan harus berhati-hati ketika melintas, terlebih jalan licin usai diguyur hujan. Jalan dengan kondisi rusak parah juga terdapat di titik lain, yakni di jalan penghubung Kampung Kedokan Porang menuju Kampung Bayongbong, Desa Pemanuk. Tapi masyarakat kita kan harus mintanya cepat-cepat gitu, maksudnya gitu kan, supaya jalan ini kan enak jalannya. Jadi masyarakat kita kan enak jalannya, semua juga jalannya enak, dan sini juga dan sana juga enak, semuanya enak semuanya lah gitu. Jangan sampai kayak gini nih, emang sekolah takutnya tuh. Ini sudah berapa tahun ini nak, baru ada hujan ini aja nih, hujan ini. Kalau tadi mah kan nggak ada hujan, mah enggak, bagus jalannya. Untuk masyarakat itu, terutama itu jalan. Jalan apa itu? Jalan Desa Pemanuk, untuk ya yang layak lah gitu. Kalau untuk jalan masyarakat semua itu kan pengen merasakan jalan enak, biar kita kan mau kesana kemari kan bisa jalan cepat. Jalan menuju Kedokan ke Desa Pemanuk rusak satunya. Yang kedua, jalan dari Kampung Kedokan menuju Desa Pemanuk itu juga rusak. Warga berharap Pemkab Serang segera melakukan upaya perbaikan jalan yang sudah bertahun-tahun rusak sehingga tidak menghambat aktivitas perekonomian warga. Makfiro, Kabupaten Serang, melaporkan untuk CTV Network.